Dari Indonesia kita ke Meksiko. Pengunjung menikmati suasana taman kota dengan cara yang berbeda, yaitu melalui udara. Yes, warga antusias sekali dalam festival balon udara di Taman Ekologi Xochitla. Deretan balon udara menjadi daya tarik Taman Ekologi Xochitla, Meksiko City hari Minggu lalu. Warga antusias untuk mencoba menikmati pemandangan taman dan kota sejarah, Tepozlotan dari ketinggian. En la que te subes a esta canastilla, empiezas a escuchar ese sonido del quemador y ya cuando estás en el cielo. Esa es la parte más interesante. Kesempatan ini juga digunakan sebagian orang tua untuk mengedukasi anaknya. Anak-anak belajar proses dan cara kerja balon hingga mengudara. Interesado desde ver cómo los empiezan a desplegar, cómo empiezan a inflarlos, cómo comienzan a elevarse, y hay que explicarles también que el aire caliente es el que les permite elevarse y la navegación que tienen los globos. Es importante que conozcan ese tipo de cosas. Untuk terbang selama 40 menit, warga harus membayar 2.200 peso Meksiko atau setara 1,8 juta rupiah. Festival tahunan ini sudah digelar kelima kalinya. Liputan dari Meksiko tadi mengakhiri kebersamaan kita. Saya Tommy Fajar. Saya Masyita Baziat. Selamat siang dan selamat beraktivitas.